Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Stadium RTM bersama dengan saya Syairul Islam. Sukan Asia 2022 melabuhkan tirai secara rasmi di Stadium Olimpik Hangzhou malam tadi. Pada edisi kali ini, China muncul juara keseluruhan dengan mencipta rekod baru selepas meraih 201 pingat emas. Catatan China kali ini mengatasi edisi di Guangzhou pada 2010 dengan 199 emas. Manakala itu, atlet karate negara Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik, pemenang emas acara komite bawah 84 kilogram, diberi penghormatan sebagai pembawa jalur gemilang dengan saiz kontingen negara terdiri daripada 40 atlet daripada sukan karate, kabadi, jiu-jitsu serta anggota sekretariat masuk ke stadium. Kontingen Malaysia melepasi sasaran pingat selepas memenangi 32 pingat keseluruhan yang terdiri dari 6 pingat emas, 8 pingat perak dan 18 pingat gangsa. Pencapaian itu juga telah meletakkan kontingen Malaysia di kedudukan ke-14 terbaik dari 45 negara yang menyertai Sukan Asia Hangzhou 2022. Sukan Asia edisi ke-20 akan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun pada tahun 2026. Ketua Kontingen Negara Datuk Chong Kin Fat menyifatkan kontingen Malaysia kali ini telah mencapai kejayaan memberangsangkan. Ini berdasarkan catatan 32 pingat sekaligus melepasi sasaran 27 yang ditetapkan. Lebih cemerlang, penyumbang pingat emas pada edisi kali ini kebanyakannya terdiri daripada muka baru. Tambah beliau, Malaysia cuma kurang satu pingat emas berbanding edisi 2018 di Indonesia meskipun mempertaruhkan jumlah atlet yang lebih kecil pada edisi kali ini. Okey, dalam pihak kita, Malaysia Kontingen memang membuas hati kerana keseluruhannya berbanding dengan kita punya data dan size kontingen kita telah dikurangkan dari 400 tapi sampai sekarang 288. Terpenting sekali dia punya nisbah adalah 9. Maksud kita kedudukan kita kontingen adalah dipertingkatkan, telah ada maju. Dan yang paling kita terasa adalah Datuk Aziz itu tidak dapat bersama kita sini untuk tanding. Dekat situ pun ada peluang dua pingat telah hilang kerana Datuk Aziz tak tanding. Tetapi atletik itu telah berjaya membuktikan bahawa without kena bowling, without kontak silat, without Datuk Aziz itu, mereka masih lagi berjaya membawa pulang pingat 32 keseluruhannya. Mengulas mengenai prestasi atlet Road to Gold RTG, ia hanya akan diputuskan pada mesyuarat ahli jawatan kuasa RTG yang akan berlangsung hari ini. Ketua Jurulatih Skuad Karate Negara Tami Abdul Rauf Muhammad Mursi menyifatkan anak buahnya telah melaksanakan misi mustahil di Hangzhou. Ini susulan pencapaian skuad karate mengakhiri penantian 9 tahun untuk kembali meraih emas menerusi kejayaan Arif Afifuddin. Tamir yang baru 6 bulan memegang jawatan ketua jurulatih mengakui sukar mempersiapkan pasukan mencapai sasaran 1 emas ditetapkan. Alhamdulillah, we achieved the target. Yes, before I come from Egypt, Datuk Azmi told me, Tamir, our target is gold medal. I told him, inshallah, we will do it and alhamdulillah, Allah give it to us. Arif menghadiahkan pingat emas selepas meraih kemenangan 10-4 ke atas atlet dari Kazakhstan dalam saingan komite bawah 84 kilogram. Skuad karate menutup saingan dengan menyumbang 1 emas dan 2 perak. PDRM FC gagal manfaatkan peluang bermain di laman sendiri selepas diikat 1-1 oleh Kuching City FC pada aksi tunggal Liga Super 2023 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam tadi. Walaupun menguasai separuh masa pertama, namun The Cops jelas buntu menembusi kubu pertahanan pelawat. Percubaan lambung penyerang dari Nigeria, Uci Akbar memecah kebuntuan pada minit ke-45. Jaringan tersebut langsung tidak mematahkan semangat Kuching City untuk kembali berada dalam permainan dan hasilnya penyerang kelahiran Liberia, Abu Kamara, berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-58. Pelawat yang meningkatkan ancaman ke kubu PDRM FC hampir berada di depan, namun aksi tangkas penjaga gol tuan rumah Muhammad Ramdan Abdul Hamid nafikan percubaan Kuching City FC. Pasukan dari Sarawak itu sekali lagi nyaris pulang dengan 3 mata sebelum tandukan pemain tengah dari Jepun, Yuki Tanigawa, sedikit tersasar pada minit ke-81. Keputusan seri menyaksikan PDRM FC kekal di tangga ke-8 dengan 28 mata.
Kuching City pula yang masih gagal menamatkan kemarau 21 perlawanan tanpa kemenangan, naik satu anak tangga untuk berada di tempat ke-13 dengan 8 mata. Baik, menjelang saingan Pesta Bola Merdeka 2023, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Kim Pan Gon bakal memanfaatkan sepenuhnya kejohanan ini bagi membentuk barisan pemain terbaik menghadapi kempen Piala Asia 2023 Januari depan. Namun, menurut pengendali berusia 54 tahun itu, beliau tidak akan membuat perubahan besar kepada barisan pemain sedia ada. So I think two more player will arrive around Monday night. We expect him arrive. Nuai and Dion will be arrive late a bit. But we have here now 23 players are here. So I think enough number of player can training next few days. Yeah. Pan Gon berharap kesemua pemain yang dipilih menjalani kem latihan pusat mampu mempamerkan karakter yang baik dan memahami aspek teknikal diinginkan beliau. Malaysia akan membuat penampilan di pentas Pesta Bola Merdeka bersama India, Tajikistan dan Palestin dari 13 hingga 17 Oktober ini. Fokus skuad negara selepas itu ialah menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 pada November dan Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan. Johor Darul Ta'zim JDT terus memperluaskan jenama mereka dengan menceburi sukan pemotoran. JDT bakal menaja pelumba motosikal negara Hafiz Syahrin Abdullah untuk beraksi dalam saingan kejuaraan motosikal Asia ARRC pada musim 2024 dengan meletakkan sasaran berlumba di kejohanan Superbike Dunia WSBK selepas ini. Dalam satu kenyataan di laman Facebook rasminya semalam, Johor Southern Tigers mengumumkan usaha terbaru ini disasarkan untuk mengembangkan lagi jenama JDT kepada Helak Global dan membuka pintu kepada lebih banyak kerjasama dengan syarikat-syarikat antarabangsa. Pelumba terkenal negara Hafiz Syahrin pernah membuat kemunculan dalam perlumbaan di kejuaraan motosikal dunia MotoGP pada tahun 2018 dan 2019 bersama jentera Yamaha serta KTM. Pelumba berusia 29 tahun juga pernah beraksi di Moto2 dan ketika ini beraksi di WSBK. Selain bola sepak, JDT turut menceburi beberapa sukan lain seperti futsal, polo, tinju dan hoki ais. Baik, ini perkembangan Liga Perdana Inggeris. Jaringan Kapten Brighton dan Hove Albion, Lewis Dunk pada minit ke-70 menafikan kemenangan Liverpool untuk mencatat keputusan seri 2-2 pada saingan di Stadium Farmer malam tadi. Pasukan tuan rumah mendahului pada minit ke-20 apabila membuka tirai jaringan menerusi Simon Andigra sebelum Mohamed Salah menyamakan kedudukannya pada minit ke-40. Tidak menunggu lama, penyerang Mesir itu meletakkan skuad kendalian Jurgen Klopp selesa di depan apabila menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan babak pertama. Aksi babak kedua menyaksikan kedua-dua pasukan saling berusaha untuk menambah jaringan. Namun, nasib memihak kepada pasukan tuan rumah. Brighton berjaya menyamakan kedudukan menerusi tendangan Wally Dong pada minit ke-78 dan keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Keputusan itu menyaksikan Liverpool menduduki tangga keempat Liga dengan 17 mata, manakala Brighton kekal di kedudukan ke-6 dengan 16 mata. Sementara dalam satu lagi aksi Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi, Arsenal berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah selepas menumbangkan Manchester City 1-0. Gabriel Martinelli muncul wira perlawanan apabila melakukan rembatan kencang ke gawang pasukan tuan rumah pada minit ke-86. Ia sekaligus menjadikan gol kemenangan Arsenal. Keputusan ini meletakkan Arsenal di tangga kedua Liga dengan 20 mata, hanya dipisahkan dengan perpisahan jaringan dengan pendahulu Tottenham Hotspur. Saudara, sekian Stadium RTM. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.